Aksi pencuri sepeda motor di sebuah toko kelontongan di Kabupaten Garut, Jawa Barat terekam CCTV. Pelaku nekat menggondol sepeda motor milik korban pada Kamis 15 Juni 2023 sore. Aksi pencurian ini dilakukan oleh dua orang di sebuah toko kelontongan di Kampung Cibadak, Desa Girimukti. Dalam rekaman CCTV itu juga terlihat seorang pelaku menunggu di atas motor dan satu orang lainnya bertindak sebagai eksekutor. Sebelum menggondol motor milik pemilik toko, pelaku mengintai situasi dengan berpura-pura membeli beberapa obat-obatan. Usai korban terlihat lengah, pelaku kembali lagi dan berhasil mencuri motor yang ada di samping toko. Pelaku kemudian langsung melarikan diri ke arah jalur Singajaya. Dedi, korban pada Jumat 16 Juni 2023 mengatakan, jadi sebelumnya si pelaku terlihat membeli bakso dulu, terus terlihat mondar-mandir. Kronologisnya kemarin dia mondar-mandir ke sini kemari, nah terus dia sempat beli dulu bakso, setelah beli bakso pergi ke bawah, nah terus masuk ke sini beli komik, nah setelah beli komik keluar, dia langsung ngambil motor, langsung ditarik, jenis motornya Beat, Honda Beat. Sekarang alhamdulillah sudah ditangani oleh pihak Polsek di sini, Polsek Singajaya. Ada dua orang, cukup jelas ada rekaman CCTV-nya. Usai mengetahui motornya raib digondol maling, korban kemudian melaporkan kepada Polsek setempat. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku menggunakan helm warna hijau Tosca, jaket warna hijau, celana jeans biru. Pik-pik, Harapan Rakyat, Garut.